Nggak usah beli mahal-mahal obat kuat, teman-teman. Cukup kita buat sendiri. Nah, untuk ramuannya seperti ini, teman-teman. Ini bisa bikin kita lebih tahan lama dan bisa bertahan sampai pagi. Pastinya untuk istri kita akan merasa puas dan pastinya minta lagi setiap hari. Oke, seperti apakah untuk cara membuat ramuan yang seperti ini? Langsung saja kita buat untuk tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi ya dengan channel Ide Kreatif. Teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat sebuah resep lagi, di mana resep ini sangat bermanfaat ya, khususnya bagi kita kaum pria. Oke, seperti apakah untuk rahasia ramuan kali ini? Langsung saja ke videonya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita buat ya untuk ramuannya. Kita siapkan alat-alat dan bahannya teman-teman. Untuk alat pertama, di sini kita siapkan sebuah gelas dulu. Kemudian kita siapkan untuk bahan utamanya, yaitu kita siapkan 2 butir tomat ya. Tomat ini kecil-kecil. Jika kalian memakai tomat yang besar, untuk ukuran 1 gelas, kalian bisa memakai 1 saja ya, yang besar. Karena ini kecil-kecil, jadi saya memakai 2 butir seperti ini. Oke. Kemudian untuk tomatnya, ini langsung saja kita potong-potong. Kita potong-potong kecil-kecil. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita haluskan, teman-teman. Kita blender ya. Kita blender. Oke, setelah kita blender atau kita haluskan teman-teman, ini kita masukkan ya ke dalam gelas yang sudah kita siapkan. Oke, setelah itu kita tambahkan untuk bahan selanjutnya ya, yaitu kita siapkan madu seperti ini, atau jika kalian mempunyai madu yang asli itu lebih mantap lagi teman. Tapi jika tidak punya, untuk madu yang seperti ini pun ini sangat mantap ya. Nah, kita tambahkan 1 saset madu seperti ini. Ini kita tambahkan. Nah, kita tuangkan semuanya teman-teman. Oke. Kita aduk sampai merata. Oke, selanjutnya kita tambahkan sedikit air, teman-teman. Nah, kita tambahkan sedikit air. Ini air yang dingin. Nah, supaya nanti jika kita minum, ini terasa segar ya, teman-teman. Rasanya. Oke, kita aduk lagi. Oke, dan ramuan yang kita buat ini sudah jadi ya. Nah, kalian pasti belum tahu tentang rahasia untuk ramuan kali ini, bahwa untuk tomat dicampur dengan madu ini memiliki efek yang sangat luar biasa bagi kaum pria. Oke, sebelum saya minum atau saya konsumsi, saya akan jelaskan dulu bahwa memang untuk tomat ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa, teman-teman. Oke, di sini saya akan buka teman-teman, bahwa untuk tomat ini memang benar-benar sangat ampuh ya. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman. Nah, ngapain minta beli obat kuat teman-teman? Oke, kita akan coba buka dulu teman-teman. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman. Ngapain minta suami beli obat kuat? Coba kasih tomat dan makan sebelum tidur. Nah, jangan heran jadi bangun kesiangan setiap hari. Nah, di sini sudah dijelaskan teman-teman bahwa memang tomat ini memiliki efek yang sangat luar biasa ya. Nah, selain tubuh yang sehat dan rajin berolahraga, makanan nyatanya juga beberapa penting untuk meningkatkan gairah
Nah, seperti itu. Jadi untuk tomat ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa. Nah, kalian bisa baca-baca sendiri di artikel ini ya. Nah, kalian ketik aja seperti tadi, teman-teman. Oke. Langsung saja kita minum. Nah, bagaimana untuk khasiat dari minum ramuan yang kita buat ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita minum, teman-teman. Rasanya sungguh sangat nikmat, teman-teman. Selain segar, untuk ramuan atau resep kali ini benar-benar sangat mantap. Jadi untuk teman-teman yang memiliki kurang bergairah, bahkan loyo ya, nah, kalian wajib mencoba ramuan kali ini ya. Kalian minum setiap hari, teman-teman, karena ini ramuan alami, sehat. Kalian minum setiap hari sebelum kalian tidur. Nah, saya jamin efeknya pasti bikin istri kalian ini minta lagi dibuatkan seperti ini, teman-teman. Karena ini sungguh sangat mantap. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial atau tips kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ide kreatif saya selanjutnya. Terima kasih.